Oke teman-teman, video kali ini kembali kita melihat perkiraan pendapatan di salah satu video yang diupload di channel YouTube Daily Link di Cina teman-teman. Ini sepertinya penerus Santi Yeni dan Daily 3 Weksun di Cina teman-teman ya. Semoga saja ya. Nah, videonya ini diupload sekitar 21 jam yang lalu. Penayangannya sudah mencapai 81.900 kali penayangan teman-teman. Jumlah like-nya sekarang 5.200 like teman-teman. Dan jumlah subscribernya ini 47.900 subscriber saat ini teman-teman. Dan judul videonya ini jual lontong opor ayam klepon Bali, asiknya hari ini ditemani suamiku jualan banyak yang borong. Nah, ini videonya teman-teman bisa saksikan di channel YouTube Daily Link di Cina. Dan kita akan bahas kira-kira berapa estimasi pendapatan AdSense yang diperoleh dari video ini. Seperti biasa kita masuk di situs social bet dari channel YouTube Daily Link di Cina teman-teman. Ini video terbaru yang diupload di channel YouTube ini. Nah, ini dia data videonya. Kalau kita geser ke samping sini, ini adalah estimasi, bukan estimasi, penayangan, data penayangan yang 82.000 kali penayangan. Ini rating 100% dan sekitar 841 komentar di video ini. Kalau kita geser, nah ini baru. Ini perkiraan pendapatannya teman-teman dengan penayangan sebanyak 82.000-an penayangan. Ini perkiranya estimasi pendapatannya itu berada di antara 41 sampai 330 dolar Amerika Serikat. Ini versi situs sosial bet teman-teman. Nah, kalau kita konversi ke rupiah untuk angka terendah ini 41 dolar ya. Nah, ini setara dengan 624 rupiah teman-teman. 624.000 rupiah teman-teman. Kalau kita konversi ke mata uang Tiongkok, nah ini yuan Tiongkok, ini setara dengan 295 yuan Tiongkok teman-teman. Ini untuk perkiraan minimal dan maksimalnya ini 330 dolar Amerika Serikat. 330. Nah, ini 330 dolar Amerika Serikat ini sama dengan 2300 yuan Tiongkok teman-teman. Ini untuk mata uang Tiongkok. Dan kalau kita ubah ke mata uang Indonesia, rupiah Indonesia ya. Nah, ini setara dengan 5 jutaan ya, 5.024.000 rupiah. Nah, luar biasa perkiraan pendapatan AdSense yang diperoleh dari video ini. Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan yang kita akses di situs social bet. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.